Assalamualaikum. Apa khabar semua? Syukur kepada Allah SWT diberikan keberkatan dan kehidupan pada hari ini. Sedar tak sedar, hari ini dah satu hari bulan Disember. Maknanya dah masuk bulan terakhir 2020. 2020 ni pelbagai cabaran yang kita lalui, terutama dalam keadaan kita pertama kali seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19 dan kita pertama kali merasai pengalaman hidup terkurung dalam rumah, tidak boleh keluar dan sebagainya. Dan rata-rata yang bercerita, inilah kali pertama bulan Disember seluruh keluarga tak ada plan nak pergi bercuti dan sebagainya. Tapi apa yang pasti, inilah yang perlu kita lalui pada tahun 2020. Tahun 2020 ni akan menjadi sebahagian daripada sejarah hidup kita yang kita lalui dalam keadaan situasi yang kita lalui hari ini. Hari ini saya dah siap sebenarnya nak pergi kayuh basikal. Tapi ujian pertama, baru kita siap nak pakai baju nak pergi berkayuh, hujan rahmat pada bulan Disember. Tetapi saya nak komen hari ini tentang bajet yang sedang dibahas dalam parlimen. Kita tahu secara dasar bajet telah diluluskan, tetapi ini mula bahas melalui kementerian-kementerian di dalam parlimen. Semalam kita tengok sekali lagi Pakatan Harapan buat perangai nak buat undi belah bagi dan sebagainya, cuba untuk sabotaj bajet negara kita. Jadi bagi saya selaku pimpin muda dalam UMNO dan Barisan Nasional, saya mohon kepada seluruh kepimpinan parti politik, tak kiralah Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan ataupun third party, kumpulan pejuang dan sebagainya, kita harus meletakkan kepentingan negara kita jauh di hadapan. Cukup-cukuplah bermain politik dan sebagainya. Letaklah keutamaan negara kita di hadapan kepentingan peribadi kita. Jadi, saya minta kepada kepimpinan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Third Force macam Pejuang dan sebagainya, enough is enough untuk bermain politik. Ni dah hujung tahun dah, babe. Kita nak fokus way forward, masa hadapan 2021. Kalau nak lawan pilihan raya pun, berapa bulannya lagi kita lawan lah kat PRU15. Tak perlulah kita nak menggagalkan bajet dan sebagainya. Kalau betul gentleman, kita lawan pada PRU yang ke-15. Buat masa ni kita luluskan bajet untuk memastikan rakyat negara kita, terutama penjawat-penjawat awam ini, dapat menjalankan tugas mereka dengan baik pada tahun 2021. Okey? Jadi kepada Anwar Ibrahim, kepada Uncle Lim, kepada Lin Guan Eng, kepada Mat Sabu, kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, enough is enough bermain politik. Kita fokus luluskan bajet ni, tak payahlah nak buat undi belah bagi dan sebagainya, kerana ini tidak sihat, terutama dalam sistem demokrasi negara kita. Untuk kita menghadapi ujian pandemik COVID-19 yang masih lagi kita diuji pada tahun 2020 dan juga 2021 akan datang. So, pada semua ahli parlimen, laksanalah tanggungjawab anda, cukup-cukuplah bermain politik. Tetapi apa yang pasti, kalau betul gentleman, kalau betul berani, kita lawan di medan demokrasi yang sebenar, iaitu melalui proses pilihan raya yang kita laksanakan selepas kita lalui pandemik COVID-19. Buat masa ni, kita bergerak sebagai pemimpin, bergerak sebagai sebuah negara, bergerak sebagai sebuah nation building untuk kita pastikan rakyat negara kita terbela. Okay? Lepas habis pandemik COVID-19 ni, kita berperang lah, kita lawan lah, nak rebut kuasa menjadi kerajaan. Tetapi sebagai pemimpin muda dalam parti UMNO, dan saya rasa majoriti rakyat Malaysia, terutama pemimpin-pemimpin dalam UMNO dan Barisan Nasional, kita harus meletakkan keutamaan rakyat jauh di hadapan. Kita kena pastikan bajet 2021 ni diluluskan, tetapi PRU15 kita lawan. Ini bukan masanya, tetapi masanya akan tiba selepas kita lalui ujian pandemik COVID-19. Kena ingat, alhamdulillah kita dah dengar, dah ada pelbagai vaksin yang telah dikeluarkan. Sekarang ni masa untuk kita selesaikan dulu masalah pandemik COVID-19. Okey? Jadi, tak payahlah nak buat perangai kat Dewan Parlimen ni, Dewan Rakyat ni. Fokus luluskan bajet, kita lawan pada PRU15. Kepada seluruh pemimpin-pemimpin politik seluruh negara, tanpa mengira parti politik. Okey? Yang pasti,
Satu bulan Disember ni nak kayuh tapi hujan. Ujian pertama. Tahun ni nak buat apa hujung tahun? Nak pergi cuti dalam negara pun tak boleh. Maknanya cuti-cuti dalam kawasan je lah. Peace.